Semarang adalah yang mengoperasikan Tentrum Sirkus Apartemen ini. Saya sangat senang sekali di acara ini menyambut rekan-rekan sekalian yang di mana ada dari beberapa kita yang sudah sering bertemu ya di acara press conference hotel Tentrum Sirkus Apartemen ini ya. Jadi saya akan cerita sedikit tentang Tentrum Sirkus Apartemen ini. Jadi Tentrum Sirkus Apartemen hadir di tengah-tengah kita semua karena menyadari bahwa hunian vertikal menjadi salah satu alternatif akomodasi selain hotel, villa ataupun rumah ya. Jadi terlebih ketika orang-orang memerlukan tempat tinggal yang non permanen. Animo positif masyarakat dari untuk sektor properti pun sudah sangat membaik dari segi supply maupun demand. Bisa dilihat dari beberapa hunian vertikal yang tumbuh di Kota Semarang ini. Fungsi apartemen yang sebelumnya adalah menjadi tempat yang permanen, sekarang sudah berubah menjadi sudah bergeser trennya. Jadi apartemen tidak hanya difungsikan untuk tempat permanen, juga tetapi tempat yang sementara. Kita memiliki 25 unit apartemen, itu terdiri dari 2 bedroom, 3 bedroom, dan 4 bedroom. Dari 25 unit, untuk 2 bedroomnya sendiri sebanyak 17 unit, itu luasannya 120 meter persegi. Kalau untuk yang 3 bedroom, itu kita total punya 6 unit dengan luasan 150 meter persegi, dan kita punya 2 tipe 4 bedroom dengan luasan 270 meter persegi. Jadi yang luas 270 meter persegi ini kita juga punya satu penthouse di lantai 19 yang terdiri dari 3 kamar tidur untuk penthouse sendiri. Lalu untuk sesuai dengan informasi dari Mbak Mary sampaikan, kalau per hari ini kita punya 13 unit yang sudah ready to sell. Itu terdiri dari 6 unit 2 bedroom, 6 unit 3 bedroom, dan 1 penthouse. Mulai dari 37 juta dan 4 bedroomnya mulai dari 49,3 juta. Itu sama. Jadi kalau untuk makin lama pasti ada apa diskonnya makin banyak gitu. Ada paket-paketnya lagi ya Bu yang semakin lama tadi. Iya betul, semakin lama. Memang selama ini kita memang belum launching tapi peminatnya lumayan banyak ya Mbak Danu sebagai. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.